dikasihi Tuhan. Selamat kembali bertemu dalam ibadah Petra Woman. Walaupun mungkin kita masih beribadah lewat online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah kepadanya. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini, buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami Bapa. Bapa, biar Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menjamah para wanita baik yang ada di rumah, dimanapun berada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan, membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan yang dalam kesusahan Kau beri penghiburan daripada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
kemenangan yang Engkau sudah berikan bagi kami setiap umat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tinggikan nama Yesus, agungkan Dia. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Selamat, aku percaya akan Dia sampai.
tempat perlindungan kami, Tuhan. Hanya padamu kami percaya, Tuhan. Hanya padamu kami berharap, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat pertolonganmu, pemeliharaanmu bagi kami, umatmu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menolong, Tuhan, setiap umatmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin, terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan. Amin. Selalu berganti. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tetap abadi dalam kehidupan kami, Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu hidupku.
kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu siap menolong saat apapun yang terjadi. Musim apapun boleh berganti, baik dalam suka maupun duka, tetapi kasih-Mu tetap abadi. Yang selalu memelihara, menjaga kami seperti biji mata-Mu. Karena itu izinkan Tuhan, saat ini kami masih boleh beribadah, walaupun hanya melalui online, tetapi Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami Tuhan mendengarkan suara-Mu. Biarlah setiap umat yang ada, setiap wanita-wanita yang ada, dimanapun mereka berada, kami mau belajar menghargai kesempatan ini Bapa. Karena ini tidak akan datang dua kali. Engkau memberikan nafas ini, kami mau pergunakan baik-baik untuk bisa menyukakan hati-Mu lewat ibadah yang sederhana ini. Kami tahu Engkau sedang mau mengenyangkan kami, bukan dengan berkat-berkat jasmani saja, tapi pemeliharaan-Mu lengkap rohani jasmani. Karena Engkau mau mempersiapkan kami untuk satu hari Tuhan, jikalau Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami seperti yang Engkau mau. Sehingga kami hanya sementara di dunia ini, kami mau pakai waktu kami untuk mempersiapkan diri, supaya jangan ada yang tertinggal, untuk tidak bisa masuk dalam kerajaan yang kekal, itu kerajaan surga yang abadi. Karena itu Tuhan, bukakan rahasia hati-Mu untuk kami boleh mendengarkan, sehingga itu merupakan petunjuk bagi kami bagaimana kami harus hidup, supaya jangan ada penyimpangan ke kanan atau ke kiri, tapi siang dan malam kami boleh berada di dalam kehendak-Mu. Sehingga kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, entah pada waktu kapanpun Tuhan, kami sudah mempersiapkan untuk hidup ini masuk dalam kemuliaan yang besar itu, bertemu dengan pribadi-Mu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semuanya, baik hamba-Mu maupun para pendengarnya di rumah masing-masing, supaya tidak ada penipu-penipu firman Allah yang jatuh ke pinggir jalan Tuhan, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kami rindu setiap taburan firman, sesederhana apapun, boleh mengubah hidup kami dari hari ke hari menjadi hidup yang bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, supaya keluarga-keluarga tetap dalam damai sejahtera Allah, karena ada pemeliharaan firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami, sehingga langkah-langkah kami ditetapkan, dijagai oleh Tuhan untuk tetap berada dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, di doa hamba-Mu, jikalau masih ada roh-roh yang lain mengganggu jalan pemberitaan firman ini dalam bentuk apapun, roh, kami tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami mohon supaya sementara firman Tuhan disampaikan, Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan. Amen. Yang dalam penderitaan Engkau angkat semua duka cita mereka. Tuhan, yang dalam kelemahan bangkitkan semangat iman mereka, supaya tidak ada yang goyah. Terima kasih, karena kami harus maju terus sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Terima kasih Tuhan, di doa hamba-Mu dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Shalom ibu-ibu sekalian yang di rumah. Kami berjumpa lagi untuk sama-sama memeriksa firman Tuhan. Saya masih bersyukur bahwa hari-hari ini sekalipun masih online, tapi Tuhan tetap selalu menjaga dengan firman-Nya yang tidak pernah ada habis-habisnya, untuk menjagai agar kita tetap kuat dalam menghadapi penderitaan, terutama virus corona ini, sehingga tidak perlu ada yang bimbang dan ragu, karena Tuhan akan menjaga kita semuanya. Kita bersama-sama akan
memeriksa firman Tuhan. Surat Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Bunyinya seperti berikut. Perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Jadi kita tahu hari-hari ini menghadapi pandemi virus corona, tentu banyak penderitaan di mana-mana karena ini banyak dampaknya. Termasuk bagaimana perekonomian juga terganggu. Mungkin bagi ibu-ibu bagaimana pemeliharaan untuk anak-anak, kehidupan dalam keluarga, menghadapi keuangan, suami mungkin tidak ada pekerjaan. Jadi kita sekarang sedang harus bersabar dalam penderitaan. Karena tadi kita sudah menyanyi, bukan musim akan bisa berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Jadi kalau kita menghidupi firman Allah, maka hidup ini akan terus terjaga pemeliharaan Tuhan. Kalau rohani dipelihara, pasti jasmani pun dipelihara. Karena kita sudah menyanyi tadi, burung di udara juga dipelihara. Dan tidak selai rambut bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Mari kita membaca. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, dan jangan dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, firman Allah memberikan petunjuk bagi kita agar kita bisa bersabar di dalam menghadapi penderitaan ini. Hari-hari ini ya, kita sudah berapa bulan mungkin aktivitas terganggu, bisnis tidak bisa bebas, tidak bisa lancar, semuanya mau kemana-mana harus memakai surat dan sebagainya, mau pulang mudik tidak bisa, mau apa tidak bisa, harus dipatuhi. Bahkan mau tes misalnya COVID kah apa itu, harus membayar juga, harus keluar biaya dan sebagainya. Banyak keluhan hari-hari ini dengan apa yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan akan menunjukkan ada beberapa poin. Yang pertama, dengan saya simpulkan, tadi kita sudah baca bukan? Yang pertama, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi jangan sabar itu saudara batasi. Jadi bersabarlah tanpa batas. Ada lagi yang sabarnya pakai mengancam Tuhan. Pokok, nah bahasa di sini ya, kalau Tuhan tidak belum mendengar doa saya untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk bisnis saya sudah tidak mau sungguh-sungguh lagi. Saya sudah aktif, saya sudah lakukan semuanya, tapi mana hasilnya? Saya minta tanda. Kalau Tuhan itu hidup, macam-macam Tuhan diancam. Bolehkah kita mengancam Tuhan? Boleh. Coba kita baca dulu Efesus pasal 6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah juga demikian terhadap mereka. Maksudnya ya, kamu tahu ayat 8, baik bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Kalau manusia saja tidak boleh mengancam pegawainya, hambanya, loh kenapa kita
kan ini firman ditulis kan? Tidak boleh. Terus kita manusia yang cuma debu saja mengancam Tuhan. Pantaskah? Kalau ada di sini anak-anak Tuhan yang suka mengancam Tuhan, bertobat moko. Kita harus tahu siapa diri kita. Firman Tuhan mengajar, jauhkanlah ancaman. Terus kita mengancam firman yang sudah kita tahu, kita baca, jauhkan itu ancaman. Tapi kita masih berlaku dan itu ditujukan kepada Tuhan. Atau mungkin kepada pasangan kita, sekali lagi kau berbuat gini, tidak ada lagi maaf bagimu. Bolehkah itu? Itu termasuk ancaman semua. Padahal Tuhan bilang jauhkanlah itu ancaman. Kemudian dikatakan lagi apa tadi? Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Siapapun yang berani main-main dengan ancam-mengancam. Memang kalau di dunia bisa saja. Kalau ada penodong, saudara diancam, takut atau tidak? Pasti takut. Lebih baik serahkan saja handphone ke uang daripada nyawa melayang. Itu dunia. Tapi Tuhan punya cara untuk membalasnya nanti. Saudara tidak perlu harus membayar mahal dengan nyawa saudara. Sayangi. Kalau nanti satu waktu Tuhan bisa memberkati balik apa yang hilang itu tadi. Tapi kalau nyawa hilang, kita sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Nah, sekarang kita maju lagi ya, satu langkah lagi. Yang nomor dua, kita kembali ke Yakobus 5 tadi. Yang kedua, menantikan, di situ ya kesimpulannya, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dengan sabar. Menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Tanah apa itu? Tanah hati. Itu harus dengan sabar. Coba kita baca Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Dan bibit, bibit apa? Bibit firman yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang ketika mendengarkan ajaran dari Allah menerimanya satu. Dengan baik. Jadi kalau mendengar firman, jangan ada yang menerima dengan tidak baik. Apa kenyataannya? Bicara sendiri. Bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik kalau kita bisa, kalau bicara sendiri? Yang lebih parah lagi, tidur di gereja. Bagaimana bisa menghasilkan menerima firman Tuhan dengan baik? Itu nomor satu. Nomor dua, dikatakan di dalam Lukas tadi ya, dalam ini firman Tuhan yang saya baca. Jadi nomor satu tadi itu menggambarkan orang-orang yang ketika mendengarkan ajaran dari Allah menerimanya dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam hati mereka yang tulus. Berarti orang yang tidak memperhatikan firman Allah dengan benar membuktikan bahwa hati mereka itu tidak tulus sungguh-sungguh untuk mendengar firman Allah. Sambil lalu, numpang lewat. Bahkan ada yang mungkin kebiasaannya lama duduk, gelisah. Seperti ada cacing kepanasan. Kursinya jadi panas, bingung. Waduh, lamanya tante ini bicara. Bagaimana mau menerima firman dengan baik kalau di dalam hati mereka sudah tidak ada kesungguhan? Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi kalau di rumah, wah, kering. Ya, sebentar. Halo. Kemudian
dengar firman lagi. Oh iya, tadi lupa. Saya tadi kan sambil menggoreng masakan, ditinggal lagi. Nah, itu yang kedua. Tidak, ya, di dalam hati mereka yang tulus. Sudah tidak sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan tadi itu. Kemudian yang ketiga, lalu mereka taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu. Barulah nanti mereka seperti tanah yang subur, yang menghasilkan banyak buah. Antara lain apa? Sabar. Toh, sabar adalah salah satu dari sembilan buah roh itu tadi. Bagaimana mau menghasilkan sabar kalau cara mendengar firman-Nya tidak melalui tiga tahap ini? Kata Lukas 8 ayat 15. Jadi ini kita berhadapan dengan firman Allah. Saya cuma tinggal membacakan. Tidak ada saya mau memaksa-maksa saudara atau mengancam-ngancam saudara. Tidak perlu. Karena jauhkan itu ancaman. Kemudian di sini tadi. Karena orang yang melalui tiga tahap menerimanya dengan baik. Kedua, di dalam hati mereka tulus. Dan ketiga, mereka taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang menghasilkan banyak buah. Terutama tadi itu sabar. Sekarang yang ketiga. Poin yang ketiga, harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Ini harus. Jadi kalau mau sabar dalam penderitaan, harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Tidak boleh, saya mau sabar tapi hatinya ini ragu-ragu. Antara sabar dan tidak, saya mau lihat dulu. Ini orang perlu disabari atau tidak. Atau kalau tidak, saya akan keras. Itu bukan buah sabar. Itu masih antara pikiran kita sendiri. Jadi di sini perintahnya harus sabar dan harus meneguhkan hati supaya bisa terus sabar. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Coba kita mau lihat Sefanya 1. Apa nilai karena kedatangan Tuhan sudah dekat? Ini bukan saya bicara kedatangan Tuhan yang akan datang sekarang ini. Memang sudah dekat karena semua sudah digenapi. Tapi apa bunyi dari Sefanya tadi itu? Kita lihat ya. Sefanya itu sebelumnya Sakaria. Sefanya pasal 1. Kita belajar, makanya saya duduk. Sebab kaki saya sudah bengkak, sepatu tidak ada yang cukup, biar sudah 41 ke 42 ukurannya, saya masih kesakitan karena melebar. Karena ini saya jalani untuk mempersiapkan firman Tuhan ini 3 hari berturut-turut. Saya harus memberikan sesuatu kepada pendoa, kemarin kepada staff, hari ini untuk syuting. Tapi buat saya tidak apa-apa, harus ada penderitaan, tapi pasti ada kemuliaannya. Nah, untuk itu saya harus sabar. Untuk menghadapinya. Sefanya 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Begini bunyinya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Jadi kita baru nanti, kapan Tuhan datang, kenapa? Dari dulu sekolah minggu, dibilang kedatangan Tuhan sudah dekat sampai hari ini. Rasanya kita ledek Tuhan, tidak perlu. Justru kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan, kita masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita baca ulang ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Karena hari Tuhan itu hebat. Apa itu nanti? Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Ini sudah ditunjukkan. Pahit. Kegemasan hari itu. Hari kesusahan.
dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Jadi ini sudah terjadi atau tidak? Kita sudah lihat hari-hari ini baru beberapa bulan rasanya sudah seperti bagaimana untuk berada dalam keadaan gitu, seperti ini. Mau kemana-mana takut, mau ke pasar kadang-kadang lihat-lihat dulu. Tapi kalau tidak hati-hati juga seperti di Surabaya ya, mulai dibuka, wah mereka tidak membatasi diri, akhirnya juga banyak yang kena. Surabaya bukan lampu merah, merah tua. Setelah dibuka boleh berbelanja. Jadi saya ingatkan ibu-ibu kalau berbelanja juga jangan sedikit-sedikit ke pasar. Sudah taruh pisau di leher, makan seadanya, goreng telur kek. Sembarang saja. Jadi jangan seperti yang hari-hari biasa. Karena ini sudah ditunjukkan semua, memang hari-hari ini banyak kesusahan, banyak kesulitan. Nah, tapi ayat 17, saya lompat saja, enggak usah 16. Ayat 17. Di sini dikatakan, saya langsung baca saja ya dalam terjemahan yang lain. Karena itu mana ini? Aku akan menyusahkan manusia. Coba saya baca dulu. Aku akan menyusahkan manusia. Siapa yang menyusahkan kita? Apa corona? Seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan corona menyerang seluruh muka bumi ini, dia tidak akan. Apalagi itu di bawah kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Jadi kita tahu bahwa aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Nah, dalam terjemahan yang lain saya enggak mau baca yang ini. Terlalu jorok buat saya. Dalam terjemahan lain di belakangnya ini begini bunyinya. Karena itu, jadi karena Tuhan semua ini kita tahu hari kedatangan Tuhan di seperti ini. Karena itu darahmu akan tercurah ke atas debu dan tubuhmu akan tergeletak membusuk di atas tanah. Betul atau tidak? Biar punya uang kalau kena corona langsung dibungkus plastik dibuang. Mau kuburan apa itu? Yang mahal itu enggak boleh. Tidak akan diterima biar bisa bayar. Harus ada tempatnya tersendiri. Seperti tidak ada nilainya lagi. Ini sedang terjadi bukan? Jadi kita tahu bahwa untuk apa sekarang kalau ada seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita ribut dengan coronanya. Tapi selama menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus kita kerjakan walaupun di rumah? Kita baca terus, Sefanya 1 ayat 7. Jadi firman Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bukan cuma stay at home, berdiam diri di rumah saja. Tapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi di sini ini luar biasa ya bahwa dikatakan, saya baca sekarang dalam terjemahan yang lain, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Apa maksudnya? Adakan perenungan sampai di manakah kerohanian kita? Kalau nanti Tuhan datang sudah ready atau belum?
ini sekarang. Bukan cuma kita aktif di gereja, kita saben hari di gereja itu saja Tuhan menghargai. Terlebih kalau kita mengadakan perenungan, Tuhan lebih menghargai. Di sini bunyinya begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, karena hari penghakiman, ini H besar, P besar, yang mengerikan itu telah tiba, sudah tiba. Dan penghakiman mulai dari mana? Dari rumah Allah, kata surat 1 Petrus 4, kalau tidak salah ya, ayat 17. Jadi rumah Allah ya tubuh kita juga, selain juga di dalam gereja, ada pengudusan. Karena tadi kita sudah diberitahu di sini, lihat, aku akan menghukum para pemimpin, pemimpin nomor satu. Memang Tuhan janji, kita bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, pemimpin. Pemimpin dalam keluarga, ibu-ibu juga pemimpin dari keluarga, dari anak-anak. Kita harus berjuang banyak, karena nanti aku akan menghukum dulu kita, kalau menjadi ibu yang tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Saya juga tidak mudah untuk menghadapi Tuhan beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin di Petra Woman. Saya juga harus mengkoreksi diriku. Apakah saya cocok di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin? Jangan sampai saya memimpin tapi nanti aku akan menghukum kamu, pemimpinnya dulu. Pemimpin buta menuntun orang buta masuk mana? Masuk lubang. Makanya kita tidak boleh buta rohani, harus melek. Dan anak-anak Raja Yehuda, ini Yehuda itu orang Israel, anak-anak Tuhan nanti, anak-anak raja. Kita anak-anak raja bukan? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Wah senangnya. Tapi dihakimi dulu loh. Jangan nyanyinya anak raja. Di sini anak-anak raja. Dan seterusnya apa? Dan semua yang lain yang mengenakan pakaian asing. Di sini ayat 8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Dalam terjemahan yang lain di sini, dan semua yang lain yang mengenakan pakaian orang tak kenal Tuhan. Pakaiannya orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Jangan menjadi pakaian hidup kita. Ini pesannya Tuhan, kalau tidak mau kena hukumannya Tuhan. Karena Wahyu dikatakan bagaimana? Wahyu 9 ya. Coba, karena tidak cocok, ini jangan ditutup dulu, nanti kita kembali lagi. Karena tidak boleh mengenakan pakaian sembarangan kalau kita mau menjadi masuk dalam undangan yang dikuduskan Tuhan tadi. Kita sudah baca. Dan itu sudah dekat sekali. Tinggal kita mau milih yang mana. Itu pilihan di tangan kita sendiri. Tidak ada boleh dipaksa-paksa. Wahyu 19 ayat yang ke 6 sampai yang ke 9. Kita baca ayat ke 8 saja. Dan kepadanya dikaruniakan. Berarti kalau kita bisa pakai pakaian linen halus, putih bersih, itu karunia, kasih karunia, bukan kita punya mau. Kalau kita tidak diberi pakaiannya, dikaruniakan. Baca baik-baik. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai. Jadi kalau kita sudah dikaruniai untuk pakaian itu disiapkan untuk kita, bodoh amat kalau kita tidak mau memakai, karena supaya dipakai. Berarti sekarang kemauan siapa yang mau memakai? Apa Tuhan paksa? Tidak, dia mengaruniakan supaya memakai. Ada perkataannya. Pakai apa? Kain linen halus yang berkilau-kiloan dan yang
putih bersih. Apa itu lenan halus? Katanya di situ, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Makanya orang-orang kudus jangan memakai pakaian asing, memakai pakaiannya orang yang tidak mengenal Tuhan lagi. Ada yang masih ada separuh sembahyang, beribadah, nanti kalau orang tua mati yang masih berhala, kita soja-soja juga di muka mayat, penyembahan berhala. Itu namanya kompromi, pakaian tidak bisa. Apapun resikonya. Karena di sini, ayat 8 sudah ditulis seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Di sini, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ini khusus, undangan khusus yang pakai pakaiannya Tuhan yang sudah ditentukan. Kalau tidak, dikeluarkan, diundang pun juga tidak. Kalau toh ke, apa istilahnya, kecolongan masuk. Ingat itu peristiwa yang orang diundang, salah satu ada yang masuk tidak pakai pakaian pesta, diusir atau tidak? Diusir. Biar sudah masuk ke pesta perjamuan, langsung keluar engkau. Dikeluarkan. Karena tidak memenuhi syarat. Sebab itu kita tidak main-main dengan kekristenan. Jangan sembarangan. Kalau saya berkata begini, saya mohon Tuhan supaya setiap pemberitaan firman mendapat tempat di hati saudara. Karena ada tanah tadi ya, harus menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, tanah hati. Karena ada tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berduri. Jangan kita menjadi anak Tuhan mendengar firman dengan macam tiga tanah ini. Tidak akan menghasilkan apa-apa, sekalipun kita aktif di gereja. Tapi di sini katanya ayat 9 ya, tuliskan ini sekarang. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Di sini kalau dikatakan perkataan-perkataan dari Allah, perlu diragukan lagi bahwa itu antara ya dan tidak. Saya mau lihat dulu kenyataannya. Jangan. Karena kalau di sini dituliskan perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan Allah. Karena Allah itu firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita meragukan firman, berarti kita meragukan Allah yang kita sembah. Dan itu tertulis Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman ini makin hari makin jelas, supaya kita memakainya. Nah, pakaian ini yang harus dikenakan oleh semua orang yang mengenal Allah, sehingga dapat masuk dalam undangan Tuhan. Kalau tidak, tidak. Yaitu tadi apa? Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Sekarang yang perlu diadakan perenungan, pemeriksaan apa? Bagaimana dengan pakaian hidup kita sehari-hari? Pakaian nikah kita, pakaian ibadah, pakaian pelayanan kita, apakah sudah benar di hadapan Tuhan? Mungkin benar di mata manusia, tapi ingat, masih ada koreksi Allah lagi. Dan tuliskan ini, bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi yang dapat undangan itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat tadi. Yang sudah dikaruniakan pakaian linen halus tapi tidak mau memakai
boleh masuk, tetapi akan keluar kembali karena tidak dipakai. Istilahnya, siapa suruh? Dan itu pasti ada jedanya, ada persiapannya, tidak langsung-langsung. Namanya sudah dikaruniakan, berarti kan sudah kita sudah miliki. Kemudian di sini tadi ya, saya bacakan lagi. Di dalam Sefanya, kita kembali tadi Sefanya 1, ayat yang ke-9 sekarang. Di dalam ayat 9, aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Makanya Yohanes 10, gembala domba ada di mana? Di pintu. Pencuri melalui apa? Jendela. Jadi jangan saudara di rumah masing-masing sebagai istri atau sebagai ibu, kalau mau melakukan sesuatu lewat jendela, tidak melalui pintu gembala. Itulah suami Anda masing-masing. Itu gembala, kepala kita. Hormati. Jangan dilampaui lewat jendela saja. Kalau suamiku tahu, enggak perlu tahu. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Jadi kalau istri yang dominan, pasti keras hatinya. Dia tidak mudah untuk minta maaf. Ini biasanya kalau orang dominan, dia merasa dia bisa setir suaminya. Bisa saja. Tetapi di hadapan Tuhan, harus tanggung akibatnya. Karena di dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Ya, aku akan menghukum orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, itu tadi yang melompati ambang pintu tadi. Ini di sini lebih jelas lagi. Aku akan menghukum orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau tidak kenal Tuhan, tidak kenal firman, tidak kenal aturannya. Saya enggak bisa dilarang-larang. Wah, ada yang sampai seperti itu. Itu ancaman tadi itu. Siapa bisa melarang saya? Apalagi kalau istrinya yang punya uang. Waduh. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian di sini. Tadi ya, aku akan menghukum orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita lihat orang yang tidak kenal Tuhan, cara berpakaiannya bagaimana, cara pergaulannya bagaimana, cara berbicaranya bagaimana, cara bercandanya bagaimana, cara berbisnisnya bagaimana, cara ibadahnya bagaimana. Jangan meniru. Kita harus punya prinsip sendiri sebagai anak Tuhan. Ya itu, tapi itu mode sekarang. Mode tidak mode, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena di sini nanti kerugiannya kita sendiri. Nah, saya tidak mau lama-lama di sini. Kemudian di sini tadi, sayang di sini tidak ada. Di sini ada. Saya lanjut ya, tadi ayat 9, nomor 1 tadi, jangan mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang berikutnya, dan yang suka merampok. Ini kata firman, saudara nanti bisa baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yang suka merampok. Merampok apa? Milik Tuhan. Pasti ibu-ibu tidak akan merampok. Anda bukan perampok, tapi merampok. Dalam Maleakhi 3. Saudara bisa baca ayat 8-12. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Memang di situ tidak ditulis merampok, tapi dalam terjemahan lain, apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami pernah merampok engkau? Kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku.
Nah, di sini ya. Jadi kalau saudara sudah mendapat pemberitaan misalnya tentang persembahan, tentang perpuluhan, masukkan di sini. Kalau ada pemberitaan itu, saya tujukan kepada ibu-ibu yang digembalakan di Gereja Petra. Jangan kritik. Atau mungkin lagi, jangan berpikiran negatif. Tapi juga jangan saudara abaikan dengan alasan apapun tidak ada ibadah. Nah, kenapa kita tidak boleh mengabaikan? Karena itu ada tertulis, supaya saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Baik ibadah di rumah, di gereja, tetap berkat Tuhan akan mengalir. Karena kalau tidak, termasuk merampok. Malah ada orang bukan dari Petra, kritik, anggotanya kritik gembalanya sendiri. Karena tiap minggu dia selalu bicara uang. Ya, saya tidak tahu, saya cuma mendengar berita ada di gereja lain, jemaatnya mengkritik gembalanya tiap kali bicara uang. Saya cuma bicara seperti yang Tuhan suruh. Kalau tidak, karena perpuluhan bukan untuk kami. Jadi itu saya sudah menyampaikan. Jadi jangan kita sembarang kritik, jangan sembarang komentar. Lebih baik berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa. Kalau tidak mau mempersembahkan, jangan mempersembahkan. Tapi jangan sampai keluar perkataan yang salah. Nanti kita berhadapan dengan Tuhan. Bahkan dalam ayat 12 dikatakan begini. Tadi ya, Maleakhi 3 tadi ayat 12. Dalam terjemahan yang lain. Dan semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Karena negerimu akan dipenuhi sukacita. Bukan malapetaka. Inilah janji Tuhan semesta alam. Janji loh ini. Jadi luar biasa bukan? Kalau kita dijanji sesuatu, yang janji kalau manusia bisa keliru. Tapi kalau Tuhan yang janji, Tuhan tidak pernah keliru. Karena firman-Nya ya dan amin. Nah, yang berikutnya. Tadi ya, ayat 9 belum selesai. Tadi yang pakaian apa mengikuti kebiasaan orang tidak kenal Tuhan, yang merampok. Kemudian yang ketiga, serta membunuh. Apa membunuh? 1 Yohanes 3 ayat 15, membenci itu membunuh. Di sini katanya, serta membunuh untuk mengisi rumah tuan-tuan mereka. Siapa tuan mereka? Kalau mereka membunuh, membenci, itulah iblis. Dengan hasil kejahatan yang diperoleh melalui kekerasan dan penipuan. Sedangkan di 1 Yohanes 3, coba kita lihat dulu. Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan kita mengasihi Allah. Saya cinta Tuhan, tapi kebenaran firman kita tolak. Alkitab mengajar, jangan kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi jangan tadi itu untuk menguntungkan tuan-tuan iblis tadi itu. Dengan hasil kejahatan yang diperoleh melalui kekerasan dan penipuan. Apa penipuan? Penipuan orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, itu menipu dirinya sendiri. Mazmur 11 ayat 15 dalam terjemahan yang lain. Ia membenci orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi jangan senang kalau Anda sebagai istri dominan. Anda harus berdoa, Tuhan tolong supaya sifat dominan saya itu hilang Tuhan. Karena Tuhan benci. Memang kita bisa menguasai semuanya. Kita hebat. Kita bisa menaklukkan suami mungkin. Dengan apa yang kita mau harus jadi. Tapi Tuhan benci
kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke Yakobus. Topiknya kan Yakobus 5. Kita kembali. Kita sampai di ke yang keempat. Apa yang harus kita firman Tuhan tunjukkan untuk bisa bersabar dalam penderitaan. Yang keempat, yaitu janganlah kamu bersungut-sungut. Dalam terjemahan lain, jangan menggerutu tentang orang lain. Sedikit-sedikit menggerutu. Ada begini, sudah menggerutu. Nah, kalau itu tidak berhati-hati, Tuhan bilang jangan, enggak boleh. Apakah, ini keterusannya, apakah saudara sendiri sudah bebas dari segala cela? Makanya jangan suka menggerutui orang lain. Karena kita sendiri belum bebas. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Nah, menderita penderitaan badani, jangan menggerutu gara-gara virus ini. Saya begini, penghasilan saya kurang begini, banyak gerutuannya. Mulai sekarang kita perhatikan, firman mengajari kita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa, nah barang siapa boleh dikasih nama kita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah tidak pernah ada penderitaan, boleh kita menggerutui orang lain. Tapi kalau kita masih punya penderitaan, mari sekarang kita mawas diri, bikin perenungan supaya kita berhenti dari hal-hal kebiasaan seperti ini. Supaya, nah, masih belum selesai, supaya waktu yang sisa, kita tidak tahu sisa umur kita berapa. Waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kehendak Allah tadi bilang apa? Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan menggerutu. Ini. Janganlah kamu. Jangan. Ada perintahnya. Janganlah menggerutui tentang orang lain. Kemudian. Sebab ayat 3. Telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya jangan pakai kebiasaan orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal firman dengan sungguh. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum. Sekarang sudah tidak bisa, mau kemana-mana tidak bisa. Itu adalah cara Tuhan untuk mengasih rem kita supaya kita tahu. Jangan ini terus yang kamu lakukan. Ayo, periksa rohanimu sekarang. Kemudian di sini dikatakan, dan penyembahan berhala yang terlarang. Lah, tadi kan saya sudah bilang, jangan kalau kita dipaksa misalnya, ayo sembahyang, ambil dupa, masa begitu saja sebagai penghormatan terakhir. Ini ayatnya, penyembahan berhala yang terlarang. Apa saja yang kita berhalakan, itu Tuhan tidak mau. Terlarang, Bible bilang. Apa yang Tuhan larang, jangan kita terus-teruskan. Nah, sekarang kita poin yang berikutnya, yang kelima. Dan kita kembali ya, ke Yakobus tadi. Yakobus berapa tadi? 5 ya. Yakobus 5. Yang kelima tadi, dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Kita tidak boleh saling mempersalahkan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Berarti kita tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh menjudge orang lain dengan cepat. Kita harus pikir baik-baik. Berarti setiap orang harus berusaha untuk apa?
untuk tidak melakukan hal ini. Kenapa? Saudara bisa baca Matius 18 ya, karena waktunya terbatas. Kita baca saja ayat Matius 18, itu kisahnya dari ayat 23 sampai 35. Kita singkat-singkat saja yang saya mau ambil, karena tidak boleh menghakimi orang lain ini dengan semenang-menang. Ayat yang ke-27, Matius 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini yang hutang 10.000 talenta atau apa berapa itu ya, saya enggak perhatikan lagi. Kemudian ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nih, taruhlah sesama kita atau pasangan kita, anak kita, orang tua kita, hutangnya cuma 100 sama kita. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka ini bukan hutang. Kalau hutang uang, bayar memangnya. Tapi ini yang saya maksudkan, penghakiman itu tadi, mempersalahkan orang lain lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Karena di bawahnya nanti ya, ini, maka sujudlah ini, minta sabar dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah ini kan soal sabar, ini suruh gak sabar, mau main cepat saja. Kalau kamu gak berubah terus, saya akan pergi dari rumah ini, cerai saja atau apa saja. Ini jangan sampai kita lakukan hal-hal seperti ini. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Sudah ditekan persalahannya, pokoknya saya tidak mau kompromi lagi. Nah akhirnya bagaimana? Ayat 30 berikutnya, saya lompat saja ayat yang ke-32. Bagaimana? Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi jangan karena kita merasa, wah saya sudah kehilangan ini, berapa lama saya tunggu tidak bisa, cekik saja sekarang. Maka marahlah Tuhan. Nah lihat loh ini, kalau kita mau main hakim sendiri, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bayangkan algojo itu orang baik atau orang yang sudah disiapkan untuk tidak punya belas kasihan, bukan? Tapi jangan kita yang jadi algojo di rumah. Itu tanpa kita sadari. Sebab itu setiap orang harus punya roh belas kasihan ini, kita minta kepada Tuhan. Sebab ini kehendak Tuhan. Coba kita baca Matius 12 dengan cepat saja. Matius 12. Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu bukan pengorbanan kita, saya sudah masakkan kau, saya sudah cuci baju kau, saya sudah begini, saya sudah semua. Tapi kenapa kau begini? Nah, ini lihat, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Maksudnya yang ku kehendaki, saya tidak lanjut ke bawah ya. Yang ku kehendaki itu bukan pengorbanannya kita, tapi roh belas kasihan ini harus kita miliki sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma atau apa saja. Karena itu sangat Tuhan dambakan dari kita. Jikalau, dan memang untuk itu harus sabar dalam penderitaan, tidak begitu saja dalam ini ya.
Karena kenapa? Kalau kita tidak punya roh belas kasihan, kita kembali tadi, Matius 18. Istri yang tidak punya roh belas kasihan, anak Tuhan yang tidak punya roh belas kasihan, dia pasti tidak akan bisa mengampuni, memaafkan orang. Perhatikan ini. Sedangkan ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa buktinya? Memang masih satu rumah, mungkin tidak cerai, tapi hatinya masih menyimpan kejengkelan, kekecewaan, kebencian, kepahitan. Sehingga tetap di dalam hati kita ada gap. Tuhan tidak mau. Harus dengan segenap hati. Makanya jangan main-main dengan kekerasan hati. Karena itu menipu diri kita sendiri. Dan pernikahan seperti ini tidak akan berbahagia. Mungkin kebahagiaannya semu, tampak di luar, masih suami istri. Tapi dalamnya sudah lain ceritanya. Nah, sedangkan jalan keluarnya untuk bebas, coba kita baca Yakobus 2. Kalau kita mau bebas dari roh saling mempersalahkan, saling menghakimi itu apa? Tadi ya, saya lupa. Yakobus pasal berapa tadi? 2. Ayat berapa? Yakobus pasal 2 ayat yang ke mana ini tadi? 12 dan 13. 12 dan 13 mana ini? Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Setiap orang yang punya roh belas kasihan, pasti dia tidak mau makin hakim sendiri. Tapi dia akan memenangkan itu semua penghakiman. Dalam terjemahan yang lain begini, saudara akan diadili atas dasar apakah saudara melakukan kehendak Kristus atau tidak. Sedangkan yang ku kehendaki tadi apa? Belas kasihan. Sebab itu berhati-hatilah dengan apa yang saudara lakukan dan pikirkan. Karena tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menaruh belas kasihan. Tapi jika saudara berbelas kasihan, maka belas kasihan Allah terhadap saudara akan meniadakan hukumannya Tuhan atas diri saudara. Wah, ini ya. Sekarang, bagaimana caranya untuk memenangkan dalam menghakimi orang? Tadi kan belas kasihan menang atas penghakiman. Sekarang bagaimana caranya untuk menang supaya kita tidak bisa lagi tidak mudah menghakimi orang? Kita baca di dalam ada satu lagu begini. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Nah, itu nomor satu, lagunya begitu. Sekarang kita baca firman Tuhan bunyi apa? Yudas. Yudas itu satu pasal saja. Ini cara untuk memenangkan. Jadi kalau sudah mau lihat salahnya si A, si B, sampai di dalam hati ada gumpalan. Kalau menegur ya iya. Saya tidak bicara biar salah tutup mulut. Tadi diajari tidak boleh lihat salahnya orang pura-pura. Tidak tahu, oh tidak betul juga itu. Tapi yang dimaksud tidak jengkel terus sampai matahari. Biarlah kamu marah tapi jangan sampai matahari terbenam, kelewatan. Kalau tidak cari-cari salah tidak enak. Ini Yudas tadi ya, ini jalannya untuk menang. Ayat 21.
mana ini ayat 21. Saya baca di dalam terjemahan yang lain ya, langsung saja. Berusahalah, satu, berusahalah menolong orang-orang yang menentang saudara, termasuk pasangan yang menyakiti hati saudara dengan kata-kata atau perbuatan atau siapa saja. Berusaha untuk menolong orang yang menentang. Itu nomor satu. Nomor dua, ini di dalam ayat 21 sampai 23 saya simpulkan karena jamnya jalan terus, saya hampir habis waktu saya. Nomor dua, tunjukkanlah belas kasihan kepada orang yang hidup dalam kebimbangan. Kalau boleh saya tambah, yang hidup dalam kesalahan, tunjukkan belas kasihan. Nomor dua. Tiga, selamatkanlah mereka seolah-olah merenggutkan mereka dari nyala api neraka. Seolah-olah dia sudah di neraka loh, kalau saya tidak tarik dia, masa saya rela lihat mereka di dalam neraka, saya di surga. Halo Pak, tidak mungkin. Tapi kita memang sudah tidak ada lagi, ada jurang pemisah memangnya. Tapi sebelum itu terjadi, ayo kita gumulkan sekarang. Makanya untuk sabar itu dalam penderitaan itu, kita tidak akan bisa tanpa memandang penderitaan Kristus. Yang harus masih menderita badani, kita pun harus mempersenjatai untuk melakukan kehendak Allah supaya bisa terus bersabar sampai kedatangan Tuhan nanti. Nah, tadi ya, selamatkanlah mereka seolah-olah merenggutkan mereka dari nyala api neraka. Bukan terus menyesali pernikahan apa ini, seperti ada di neraka saja. Wah, tapi dengan ngomel-ngomel begitu, apa bisa keluar dari kemelut? Tidak. Yang ada nanti kalau saudara tidak hati-hati, lebih baik saya cari gebetan baru. Wah, itu mungkin suami bisa melakukan itu. Tapi sekarang zaman now, istri juga banyak yang seperti itu. Itu banyak kasus ditayangkan di televisi. Istri yang tidak puas walaupun ada suaminya, dia cari gebetan baru. Nah, berujung akhirnya kalau ketahuan mati dua-dua. Itu sama suaminya sendiri. Dan dengan mudah kadang-kadang mencari-cari kesalahan dari pasangan kita dengan segala macam alasan. Karena hatinya sudah tidak rela untuk terus menderita. Kemarin, hari apa? Minggu lalu, saya lupa. Pokoknya dalam bulan kemarin ini ya. Dalam bulan Juni barangkali, saya lupa hari apa itu. Saya didatangi seorang istri yang sudah bertahun-tahun dianiaya sama suaminya. Diinjak-injak, dipukul, ditendang. Sampai hamil 4 bulan kah berapa itu, 2 kali hamil, keguguran karena selalu dianiaya. Tapi dia juga tidak mau cerai. Ya sayang. Tapi hatinya juga penuh kepahitan. Pasti, cuma dia tidak tahu jalan keluarnya. Sebab dia pindah agama, ikut Tuhan Yesus. Dan dia bayar mahal memangnya untuk itu. Sehingga dia setelah terima Tuhan dengan sungguh, dia tidak mau lepaskan Tuhan. Tapi dia akhirnya menikah juga dengan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang mungkin belum bertobat. Sehingga tabiat itu terjadi bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Waktu dia terakhir kena tendangan itu, dia terlempar, tetangga menyelamatkan. Dan seizin Tuhan dia sampai dipasturi. Mau cari konseling, tapi sebelum konseling, karena dia bilang, saya bawa ini surat-surat suamiku. Sehingga kalau ini surat dibawa, dia tidak bisa bekerja.
berarti hatinya kan jengkel. Dia terima semua, saya ditunjukkan birunya begini begitu, kepalanya semua yang masih sakit. Saya bilang, Anda harus mencabut semua kepahitan dan sekarang itu surat pulangkan. Jangan Anda, saya mau tolong Anda, jangan pulang rumah memangnya. Tapi surat-surat ini kembalikan di kantornya. Sebab kalau suaminya tahu ini dicuri, dia akan lebih marah, lebih fatal akibatnya. Karena suaminya seorang pelaut. Jadi dia kalau mau berangkat harus pakai surat itu pekerjaannya. Kalau tidak ada, dia tidak bisa bekerja. Nah itu dicuri, dibawa ke pastori. Ini saya ambil supaya dia tidak bisa bekerja. Sekarang pulangkan. Sebelum berikutnya nanti saya aturkan apa yang akan saya tolongkan kepada Anda. Dia nurut, dia pulangkan. Nah kesaksiannya luar biasa itu kalau ketaatan. Kalau tidak dipulangkan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dipulangkan, dia belum injak rumah saya lagi. Tapi sempat ketemu dengan full timer maksudnya ya, didampingi. Saya minta dia yang terus mendampingi untuk mengembalikan surat itu. Akhirnya besoknya berdamailah dengan suaminya. Suaminya mau menghadap kepada ibu gembala katanya. Bersama-sama. Saya bilang tidak, kau saja yang lepaskan di gereja, layani di gereja. Coba itu tidak dikembalikan, lebih fatal. Tapi ini dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Itu indah atau tidak? Ketaatan itu betul. Jadi tunjukkan itu belas kasihan. Tapi sebelumnya harus dicabut lebih dulu. Itu kejengkelan, ternyata memang istrinya juga dominan. Walaupun dia mau diinjak-injak, diapakan semua, tetapi Tuhan masih lindungi, tidak cedera yang bagaimana. Tapi mendengar kisahnya itu menakutkan memang. Tapi setelah itu ternyata ada perdamaian karena dia menurut apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Jadi hari-hari ini sungguh kalau saya melihat firman Tuhan itu selamatkan mereka seolah-olah merenggut dari api neraka itu betul-betul. Bukan menyesali pernikahannya dan sudah begitu saja. Tapi harus ada reaksi. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini mungkin masih ada yang gemes sama Pak Ahok. Pak Ahok pada saat keluar dari penjara bagaimana? Langsung dia menikah dengan gadis imut-imut mungkin. Tapi menggemaskannya ibu-ibu yang tadinya pada saat Pak Ahok dimasukkan tahanan, mereka sampai menangis, tidak mau pulang, bukan? Bikin ibadah, rasanya apa yang mau dipohonkan sama Tuhan. Sampai pakai lilin-lilin begitu ya, kalau tidak salah waktu itu. Tapi sekarang pada semua, karena istri di rumah yang baik-baik, diapakan saja beritanya supaya dia goal bisa menikah. Memang itu haknya dia, tapi bagi Tuhan mungkin masih ada perhitungannya nanti. Dia menang memangnya. Tapi apakah istrinya susah? Karena Tuhan ada di dalam hatinya. Dia dijagai oleh Tuhan dengan tidak perlu membalas apapun yang diperlakukan oleh suaminya. Tapi itu satu contoh bagaimana kita perlu melihat orang-orang yang tangguh tadinya. Kalau tidak kuat akhirnya kena juga. Kemudian di sini tadi ya, tadi sudah nomor 3, itu tambahan saja. Kita nomor 4 sekarang. Tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah. Ini kata firman loh, saya bukan tafsiran saya. Jadi kalau saudara nanti baca di firman Tuhan Yudas tadi, tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah terhadap mereka.
harus ditolong. Kemudian kelima, tetapi hindarkanlah kemungkinan ikut terjerumus ke dalam dosa mereka. Jadi jangan ikut terjerumus. Apa maksudnya? Kompromi, balas membalas, sana begitu, aku begitu juga. Itu tidak boleh, harus dihindarkan. Dan yang keenam, bencilah akan setiap dosa mereka. Dosanya harus dibenci, bukan orangnya. Tetapi tunjukkan, nah masih diulangi lagi, tetapi tunjukkan belas kasihan kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. 6 bukan? Ada 6 langkah. Angka 6 itu angka daging. Daging harus dimatikan sesuai dengan kata Kolose 3 ayat 5. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena itu buanglah segala hal yang duniawi. Keinginan daging itu keinginan duniawi. Di dalam diri saudara, termasuk di dalam hati saudara, janganlah melakukan dosa percabulan. Akhirnya kalau sudah percabulan apa? Selingkuh dengan siapa saja, termasuk bisa dengan ipar, bisa dengan teman kantor, bisa dengan teman gereja. Ini, janganlah melakukan dosa percabulan, kecemaran hawa nafsu dan keinginan yang memalukan. Semua keinginan daging pasti keinginan yang memalukan. Mengapa? Harus dibuang. Harus tidak boleh dan harus dimatikan. Ayat 12, Kolose 3. Karena saudara telah dipilih Allah dengan pasangan kita masing-masing, yang memberi hidup baru itu harus bersikap ramah, kasih, dan lemah lembut kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita lebih dulu. Jangan hanya ingin memberi kesan yang baik kepada mereka, tapi bersedialah menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Ada resepnya kalau mau menang untuk menghakimi orang-orang yang menyakiti hati kita. Ini seperti ini. Coba kita baca Amsal 25. Supaya kita kuat. Kalau tidak, tadi kan harus sabar dan menguatkan hati. Kita mau sabar, tapi saya enggak kuat lagi. Mau diapakan? Makanya Tuhan menolong dengan firman-Nya supaya kita memperhatikan semuanya ini sehingga kita lolos nanti. Mana tadi? Amsal 25. Amsal 25. 16 dulu. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau mau jadi pahlawan dalam rumah harus punya kesabaran. Dan orang yang sabar adalah orang yang menguasai dirinya sendiri. Itu melebihi orang yang merebut kota. Kita belum merebut kota, tapi merebut suami kah, anak-anak, atau siapa saja, teman-teman, keluarga yang belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Amsal 25. Tadi bisa merebut kota, bukan? Makanya harus dimatikan, dikendalikan hawa nafsu kita. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa. Kalau suami mau menjadi penguasa yang diktator, yang tidak kenal kasih sayang lagi, ini dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan dengan lidah lembut mematahkan tulang. Sudah lemes semua nanti. Jangan kita yang bikin patah-patah tulangnya. Tapi biarlah Tuhan yang berurusan. Kita berdiam dirilah di hadapan Allah. Itu resep mujarab betul. Kalau saudara mau percaya. Nah, kemudian kita lagi ya. Yakobus 5 tadi. Yakobus 5, kita kembali. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 10 dikatakan ini. Saudara-saudara,
Jadi tadi sudah ada berapa tadi itu? 5 poin tadi ya, untuk sabar dalam penderitaan. 5 juga bicara korbannya Tuhan. Jadi kalau mau sabar dalam penderitaan, pandang pengorbanan penderitaan Tuhan lebih untuk diri kita. Kalau tidak ada pengorbanan Tuhan, kita tidak ada di sini. Kita tidak kenal untuk belas kasihan itu apa. Kita tidak tahu semua, kita main pukul, main hakim sendiri. Jadi apa? Tapi karena Tuhan, kita bisa dirubah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, ayat 10, Yakobus 5, dikatakan begini. Saudara-saudara, ini resep. Turutilah teladan apa? Penderitaan. Turuti. Perintah lo ini. Kalau saudara tidak mau menurut, tidak apa-apa. Tapi tidak akan jadi bahagianya. Di sini. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah, contohnya siapa? Ayub bukan? Dalam terjemahan yang lain ayat 11 begini bunyinya. Kita semua mengetahui bagaimana senangnya mereka itu sekarang setelah penderitaan, sebab di balik salib ada kemuliaannya. Penderitaan yang kita alami sekarang itu ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kita semua mengetahui bagaimana senangnya mereka itu sekarang, sebab mereka dahulu tetap setia kepadanya walaupun mereka itu sangat menderita karenanya. Ini. Nah sekarang apakah kita masih tetap setia atau konsisten dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan tadi dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ingat Matius 9 ayat 9-13. Kesimpulannya apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini misinya Tuhan yang dikerjakannya sampai hari ini. Dan kitalah adalah saksi-saksinya. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan bilang apa? Pergi kamu sekarang ke seluruh bumi. Beritakan Injil. Nah, jadikan semua bangsa muridku. Maka aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi Tuhan ingin supaya kita meneruskan keinginan hati Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa, terlebih keluarga kita. Ayo dengan segala cara yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Nah, ditulis lagi. Karena ada nyanyian bukan? Orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit perlu dia. Ku datang tak panggil yang benar, panggil yang dosa, panggil yang dosa, dosa, panggil yang dosa, dosa. Ku datang tak panggil yang benar, panggil yang dosa. Jadi kalau ada orang datang, kok kena corona atau tidak? Jangan dekat sama saya ya. Oh, yang dosa saja Tuhan panggil untuk, terlebih kalau untuk corona saja mau takut. Ya boleh saudara, saya lihat kemarin bagian pastoral sudah punya APD yang model teropong. Gak apa-apa kalau saudara mau pakai, saya cuma ketawa aja. Kalau ditutup di sini masuk dari sini, bagaimana? Ya itu cuma apa, sebagai humor saja ya, supaya kita tidak tegang terus itu. Saudara tahu, saya punya pengalaman. Saya dikasih pinjam
sama Hana itu scanner itu ya. Karena persis Bapak Gembala panas gitu. Saya coba berkali-kali tidak bisa keluar, off terus. Padahal saya sudah diajari pakainya begini, keluar. Tidak ada. Tidak bisa jadi. Tapi saya ambil yang biasa saja. Oh ya, memang panas. Panas mesti dikasih apa? Sunmol katanya. Oke, saya beli Sunmol. 3 kali 1 hari. 1 kali saja cukup. Itu keringatnya sudah basah kuyup. Tapi masih panas. Itu tadi. Tuhan ajar sama saya. Ambil perjamuan kudus. Saya tidak memberhalakan perjamuan kudus. Tapi itu buat saya hari itu. Saya kasih minum. Sunmol tidak lagi sampai hari ini sudah mandi. Dan tidak ada panas-panas lagi. Scan-scan lagi tidak perlu. Karena di scan tadi juga sudah 36. Koma berapa gitu. Jadi ini sedikit pengalaman saya. Itu sedikit ya, tapi ini tadi lihat Ayub adalah contoh dari orang yang dalam kesedihan tetap percaya kepada Tuhan. Dari pengalaman-pengalamannya kita dapat melihat bahwa rencana Tuhan berakhir dengan kebaikan dan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita datang pun kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan tidak akan orang yang datang kepada Tuhan dibiarkan begitu saja. Bahkan yang jatuh tidak selamanya akan tergeletak. Dia harus bangkit kembali. Dan inilah firman-firman yang bisa membuat kita bukan menjadi orang yang ketakutan, terisolasi terus, terintimidasi terus, sehingga tidak bisa buat apa-apa, yang dipikirannya cuma corona-corona saja. Masih ada tempo sedikit. Tadi saya mendengar kesaksian dari seorang ibu yang di Surabaya. Anaknya 2 kena bom. Yang masih kecil-kecil, diantarkan ke gereja. Kan pernah ya terjadi bom di Surabaya. Dia waktu mau ngantarkan anaknya ke sekolah minggu, ada orang pakai motor seperti mau nyerempet gitu, dia minggir, ternyata itu sudah bomnya meledak. Dia kena serpiannya juga berdarah. Anaknya juga yang satu dia tahu pasti yang satu itu sudah mati. Tapi yang satu masih dia bisa pangku mama sakit gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sendiri harus dioperasi karena serpian-serpiannya banyak. Waktu itu logam-logam, takut infeksi. Jadi semua anaknya tidak tahu diurus. Tapi ini ibu minta tolong, saya boleh lihat anak saya. Saya sudah tahu pasti yang satu itu mati. Saya rela kok. Tapi saya ingin lihat terakhirnya, ingin peluk begitu. Karena dia dikasih lihat kayaknya itu sudah tidak ada. Nah, satu sudah tidak ada. Tapi satu waktu dia dioperasi, dia mendengar katanya anaknya yang kedua ini tadi, yang masih hidup tadi, akan diamputasi kakinya. Dia masih sedih lagi, dia syok juga. Bagaimana anak kecil sudah tidak punya kaki, mau diamputasi. Tapi ternyata bukan diamputasi. Nanti dikasih lihat dia kakinya utuh. Ternyata dua-dua mati nanti, tapi tidak jadi dioperasi, mungkin butuh. Nah, apa dari pengalaman itu? Memang secara ibu, mana hat ibu yang tidak sedih? Dan dia sendiri juga kena serpian itu. Apa kesaksian di akhirnya? Dia bilang begini, tapi saya masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Anak saya utuh, tidak hancur. Walaupun bomnya sudah hancur mestinya ya. Ada bagian tubuh yang hilang, itu utuh. Dan saya pun cepat sembuhnya. Dan bukan cuma itu, saya mengampuni orang yang membuat anak saya mati, saya juga ampuni. Mengapa saya ampuni? Supaya jalan anak saya ke surga juga diterima oleh Tuhan. Dia punya pengharapan. Bahwa saya mengampunkan itu tadi,
ada ayatnya juga. Supaya Bapak di surga menolong juga ada kesalahan anaknya ke apa. Ada kesalahannya dia misalnya. Anaknya kembali kepada Bapak di surga. Ini kesaksian. Penderitaan-penderitaan yang tiba-tiba dialami mau ke gereja loh itu. Masih takut mau ke gereja nanti kalau gereja dibuka. Di mana saja kita tidak tahu. Malapetaka bisa terjadi. Tapi ini bukan malapetaka. Ini hanya ujian bagi ibu itu, ternyata dia kokoh, sabar dan kuat hatinya. Dan itu menyenangkan hati Bapak di sorga. Justru Tuhan cari hati-hati yang seperti ini. Supaya itu bisa memberkati orang yang lain. Ada yang mengalami penderitaan seperti itu? Di sini, ayo bangkit semuanya. Supaya kita bersama-sama saling menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Sebab kita sudah mendekati kegenapan-kegenapan yang ditulis oleh firman Allah. Tapi berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Itulah yang harus kita persiapkan mulai sekarang. Pakaian hidup kita jaga supaya tidak memakai pakaian yang tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Itu jangan kita pakai, tapi pakailah pakaian linen halus, putih, bersih, berkilau-kilauan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali apapun keadaannya. Kita maju terus untuk menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi di hidupku,
mari kita bersyukur dengan adanya COVID-19. Oh Tuhan, perenungan ini biarlah terjadi di rumah kami. Apa yang Engkau mau? Kiranya tidak perlu kita bersebut-sebut atau menyebut. Ajari kami Tuhan melakukan apa yang Engkau mau, supaya kami mengerti ada janji Tuhan yang begitu indah di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini kalau kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja, itu Tuhan punya rencana supaya kami memperbaiki bagaimana sikap-sikap kami di dalam rumah. Terima kasih Tuhan untuk cara Tuhan mendidik kami, untuk mempersenjatai kami supaya kalau kami dalam penderitaan, Tuhan, kami tidak mengeluh, kami tidak komplain, tapi makin kami dengan hati yang tulus mendekat kepada-Mu. Makin hari kami hati kami makin berpaut hanya dengan Engkau. Makin kami mengandalkan Engkau. Karena kasih-Mu adalah abadi Tuhan. Semua peristiwa musim bisa berganti dengan sewaktu-waktu. Bahkan firman Allah sudah menunjukkan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Tuhan, dengan tanda-tanda kami harus mengalami kesulitan, kesusahan, sehingga kami tidak perlu ragu Tuhan bahwa ada penyertaan Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup menjaga domba-domba-Mu di rumah kami masing-masing. Untuk tetap kuat imannya Tuhan, hanya ini doa kami kepada-Mu. Kami boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus biarlah Tuhan teguhkan, meteraikan itu firman di dalam hati kami dalam nama Yesus, supaya Tuhan apapun peristiwa yang sedang kami alami tidak membuat iman kami goyah, tapi kami mengerti bahwa di balik semua adalah rencana Tuhan untuk kebaikan kami. Bahkan Allah-Ku masih turut bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan Engkau memanggil di dalam rumah keluarga yang telah Engkau tetapkan. Biar kami bisa bertahan di sana Tuhan, untuk mengerti, menjadi saksi-Mu, untuk melaksanakan setiap firman-Mu, untuk kami saling mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan setiap perbuatan kami dan dalam kebenaran, kata firman-Mu. Terima kasih supaya kami boleh menjadi anak-anak Bapa yang Engkau cintai, menjadi biji mata Allah yang Engkau sayangi, sehingga kami akan luput dari segala malapetaka yang harus terjadi sebagai malapetaka, tapi buat kami sebagai hal-hal yang menyenangkan, menyukakan hati Bapa di surga. Seperti Ayub yang pada akhirnya Ayub tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada setiap manusia.
yang mau percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menghasilkan benih-benih yang baik. Tuhan, di dalam hati, tanah hati kami, supaya tidak menjadi tanah pinggir jalan, tanah berbatu dan berduri, tapi jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah, antara lain buah kesabaran ini Bapa, supaya kami boleh mendapatkan itu sekarang dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami minta berkat-Mu turunkan di atas keluarga-keluarga untuk mereka tetap Tuhan mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang menjadi keperluan, Engkau berkati semuanya. Keluarga mereka diberkati, pernikahan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, pelayanan mereka juga diberkati. Dalam nama Yesus, segala berkat dari surga dan di bumi diberkatkan kepada kami semuanya. Ibu-ibu yang ada dan semua para pendengar yang mendengarkan firman ini, biarlah mendapatkan berkat seutuhnya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.